Oh iya, iya. Saya minta Pak Sepul bisa berbagi pengalaman apa yang dirasakan setelah nama kopi, kemudian keluarnya seperti apa, coba diceritakan detail-detailnya karena kita semua ingin tahu seperti apa pengalaman pertama Pak Samsul setelah melakukan nama kopi. Bagi saya ya, alhamdulillah perut ini terasa kosong, terasa ringan, dan insya Allah agak selesa ini ya, berbanding yang sebelum ini. Yang keluar itu pertamanya mulanya adalah air, kan? Air terusan banyak sekali. Ada gas? Kemudian, gas? Kentut? Enggak ada, enggak ada. Angin apa? Air, air saja ya, air. Kemudian seolah-olah macam mencret gitu. Tapi yang keluarnya itu enggak apa? Gelap, enggak berwarna hitam. Dia agak keluar sebut. Agak keluar sebut, kan? Tapi lebih berwarna kuning. Berwarna kuning. Dan soalnya kalau kita mencuri itu kan biasanya enggak pekat. Tadi berapa menit? Agak lama ya pengeluaran BAB-nya? Agak lama juga. Berapa sekitar 10 menit juga. Mungkin sampai ada. Terasa tegak? Iya, benar. Tadi sudah cukup minum enggak sebelum minum? Iya, cukup minum. Sudah BAB banyak? Iya, banyak. Yang dirasa sekarang gimana? Tenaga lebih banyak, lebih tinggi? Iya, benar. Lebih berenergi? Iya, benar. Lebih segar. Lebih segar. Biasanya otak juga lebih fokus, lebih konsentrasi. Iya, benar. Terasa enggak? Iya, terasa. Terasa. Mata juga enggak? Lebih terang. Lapar enggak? Iya. Lebih lapar. Lebih lapar. Sebaiknya Bapak cepat minum untuk mengganti cairan yang dikeluarkan dan makan. Minum dan makan supaya nanti energinya kembali. Tapi alhamdulillah intinya positif ya. Oke, positif. Alhamdulillah nanti boleh dicoba lagi. Iya, alhamdulillah. Terima kasih, Bu. Saya sama. Kak